each life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebersamaan kepada para penonton yang sedang mengikuti program hari ini. Alhamdulillah, syukur dipanjatkan kehadrat Ilahi dengan izinnya Yang Maha Esa, kita dapat bersama-sama pada hari ini bersiaran secara maya. Semoga segala perancangan kita pada hari ini akan berlangsung dengan jayanya. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan. Moga diiring restu Ilahi. Saya, Ida Amizah binti Hamid, moderator untuk hari ini, sedang berlintas langsung dari Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru untuk webina kesedaran ibu bapa pembelajaran digital delima. Dan tema kita untuk hari ini, sumber dan kandungan bahan pembelajaran. Yang berbahagia Datuk Haji Yahya bin Jaafar, Focal Person Kebangsaan, Kumpulan Penggerak Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta, KPPI BKS, yang berusaha barisan timbalan dari Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru, Timbalan Sektor Perancangan, Tuan Haji Abdul Rahman bin Ngah, Timbalan Sektor Pembelajaran, Encik Tukiman bin Sarmin, Timbalan Sektor Pengurusan Sekolah, Encik Suliman bin Kamsur, Timbalan Sektor Pembangunan Murid, Encik Muhammad Zamri bin Jamaluddin. Yang dihormati panel jemputan webinar pada hari ini, TS Muhammad Fazil bin Abdul Hanif, Penolong Pegawai PPD Sumber dan Teknologi Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru. Yang dihormati Barisan Pengarah Pengetua Guru Besar Yang Dipertua PIBG Sekolah-Sekolah Daerah Johor Bahru, rakan-rakan dari Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru, rakan-rakan pendidik, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa yang dikasihi sekalian. Para penonton yang dihormati sekalian, anda sedang bersiaran bersama saya untuk webinar kesedaran ibu bapa pembelajaran digital D5. Perkataan D5 sering disebut-sebut, terutamanya di kalangan warga pendidikan. Saya percaya pasti ada di kalangan ibu bapa yang tertanya-tanya, apakah sebenarnya D5? Adakah kita bakal membicarakan tentang buah-buahan ataupun batu permata? Berdasarkan persoalan tersebut, maka tercetuslah idea untuk kami dari Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru dengan kerjasama Kumpulan Penggerak Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta KPPI BKS Daerah Johor Bahru membawakan webinar ini kepada anda. Semoga usaha ini dapat memberikan ruang dan peluang kepada ibu bapa supaya lebih cakna dan lebih celik tentang pembelajaran digital. Untuk pengetahuan para penonton sekalian, D5 sebenarnya merupakan singkatan kepada Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Secara umumnya, D5 adalah platform tunggal yang menyediakan perkhidmatan sistem pengurusan pembelajaran serta sumber-sumber pembelajaran yang boleh digunakan oleh para pendidik dan juga murid-murid untuk belajar secara dalam talian. Untuk kupasan selanjutnya akan diberikan nanti oleh panel jemputan kita. Para penonton yang dikasihi sekalian, bersama-sama saya sekarang ini yang berlintas langsung dari lokasi yang berbeza, saya percaya yang berbahagia Datuk Haji Yahya bin Jaafar sudah bersedia di talian. Selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Haji Yahya bin Jaafar. Sebelum kita meneruskan webinar ini dengan sukacitanya, saya ingin menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Haji Yahya bin Jaafar, Focal Person Kebangsaan, Kumpulan Penggerak Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta Daerah Johor Bahru
untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Datuk. Terima kasih kepada Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam makmur Johor. Yang berusaha barisan Tuan-Tuan Timbalan PPD Daerah Johor Bahru. Yang berusaha barisan guru-guru besar. Yang berusaha Tuan-Tuan Pengetua. Yang berusaha sahabat-sahabat YDP PIBG Daerah Johor Bahru. Yang kita alu-alukan pada hari ini panel iaitu Dr. Muhammad Fadil bin Abdul Hamid, penolong PPD Sumber dan Teknologi Pendidikan Johor Bahru, sedang hadirin dan hadirat yang mulakan. Pertamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia-Nya pada hari ini. Johor Bahru, khususnya Johor, telah bermula fasa kedua dan kita sama-sama telah memerangi pandemik COVID dan sama-sama kita mendoakan agar pandemik COVID itu dapat kita putuskan segera dan kita boleh ke berubah ke fasa Datuk, suara Datuk tidak kedengaran. Mungkin di talian Datuk ada sedikit masalah teknikal. Nampaknya kita menghadapi sedikit masalah teknikal untuk suara di bahagian Datuk Yahya. Okey. Okey, bagaimana kru? Saya perlu meneruskan ataupun kita menunggu di bahagian Datuk Jaafar? Datuk Yahya. Okey, nampaknya kita menghadapi masalah teknikal. Sekiranya dapat diperbetulkan di pihak kru, kita akan teruskan. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Yahya atas kesudian beliau menyampaikan ucapan sebentar tadi. Sebenarnya Datuk Yahya sekarang berada dalam kesibukan, berada di pusat pemberian vaksin untuk anak-anak murid Johor Bahru. Jadi kita ambil maklum keadaan dan situasi yang dihadapi sekarang ini. Walaubagaimanapun, terima kasih diucapkan kepada kru yang bertugas di sana, iaitu Encik Amirul dan Urus Setia KPPIB KS. Terima kasih. Hadirin sekalian, tibalah masa yang kita nanti-nantikan.
marilah kita bersama-sama memahami dan menyelami lebih mendalam pembelajaran digital terlima dengan tema kita untuk hari ini. Okey, nampaknya Datuk sudah ada di talian. Boleh kita dengarkan suara Datuk sebentar? Okey Puan, saya rasa you proceed lah. Ada technical problem lah sini. Okey, terima kasih yang berbahagia Datuk dalam kesibukan masih lagi bersama-sama kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada tim PIBKS bersama-sama Datuk Encik Amirul dan rakan-rakannya. Semoga segala usaha murni yang dilaksanakan akan sentiasa diberkati Allah. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Okey, baik. Hadirin sekalian, itulah masa yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersama-sama memahami dan menyelami lebih mendalam pembelajaran digital delima dengan tema kita untuk hari ini, sumber dan kandungan bahan pembelajaran yang akan disampaikan oleh TS Muhammad Fazil bin Abdul Hanif. Pengalaman beliau sangat luas di dalam bidang teknologi dan telah memulakan kariernya di sebuah syarikat swasta di Melaka. Kemudian beliau berhijrah ke dalam bidang pendidikan dan telah memulakan kariernya sebagai seorang pendidik di SMK Datuk Osman Awang. Berdasarkan pengalaman dan komitmen yang sangat tinggi di dalam bidang teknologi pendidikan, beliau telah dilantik sebagai pegawai teknologi pendidikan di Pusat Kegiatan Guru Kompleks UDA Johor Bahru. Setelah penstrukturan semula bahagian pengoperasian dan pengurusan pendidikan, beliau ditempatkan di SMK Mutiara Rini dan terkini beliau berkhidmat sebagai penolong pegawai PPD Sumber dan Teknologi Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru. Hadirin yang dikasihi sekalian, dipersilakan TS Muhammad Fazil bin Abdul Hanif untuk meneruskan sesi webinar kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis Puan Ida Amiza dan yang berusaha Dato' Yahya Jaafar yang sudi merasmikan program pada hari ini. Jadi pada hari ini secara ringkasnya saya akan memberi sedikit ilmu yang saya ada berkaitan dengan delima. Tadi telah diterangkan apakah itu delima. Jadi saya pun tak nak buang masa tuan-puan semua. Saya hanya akan pergi secara ringkas sahaja delima ni apa supaya dia dapat membuka minda tuan-puan berkaitan dengan pembelajaran digital yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Saya terus kepada poin saya. Yang pertamanya saya akan share screen saya. Okay, saya share screen untuk menunjukkan kepada tuan-puan apakah itu delima. Mungkin tuan-puan telah pernah mendengar apa itu delima melalui guru-guru di sekolah masing-masing. Mungkin yang telah memberikan kerja rumah atau kerja sekolah di dalam delima. Atau kadang-kadang kita popular dengan perkataan Google Classroom atau Microsoft Teams. Okay? Itu semuanya terdapat di dalam delima. Untuk pengetahuan tuan-puan, untuk akses kepada pembelajaran digital menggunakan delima yang telah disediakan oleh KPM, yang pertamanya tuan-puan boleh menggunakan ID anak-anak tuan-puan semua, iaitu ID delima yang telah dibekalkan oleh guru di sekolah. Katakanlah ID tersebut tuan-puan tidak dapat, tuan-puan boleh rujuk kepada guru ICT di sekolah untuk dapatkan ID dan password. Apabila kita telah dapat ID dan password tersebut, yang pertama apa yang kita perlu tahu, kita boleh menggunakan dua peralatan yang kebiasaannya, iaitu sama ada komputer atau laptop ataupun smartphone. Kedua-duanya kita boleh gunakan. Tapi hari ini saya tunjuk macam ni akses menggunakan komputer atau laptop. Pertama syarat dia yang bagusnya tuan-puan ada browser Chrome. Sebab kadang-kadang di dalam komputer atau laptop kita, kita tak ada browser Chrome. Contohnya kita ada browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge. Okey, tapi
kebiasaannya yang paling bagus adalah menggunakan browser Chrome. Jadi apabila kita menggunakan browser Chrome, saya tunjukkan terus. Okey, ini browser Chrome. Okey, pertama kita perlu akses kepada site portal delima, iaitu portal.moe.edu.my. Okey, ataupun ada juga alamat lain, yang penting dia sampai kepada site delima. Okey, saya type dekat atas ni, dia akan masuk ke dalam dashboard delima sekolah. Apabila telah sampai, kita boleh log masuk. Tekan log masuk. Pastikan kita bersedia dengan ID. Okey, anak kita. Okey, supaya kita dapat membantu anak-anak kita ni macam mana untuk mendapatkan bahan pembelajaran, kandungan bahan pembelajaran. Okey, masukkan password dan tekan next. Okey, kadang-kadang apabila kita berada di rumah, kita sentiasa menunggu apakah kerja yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Tapi kalau pendekatan lain yang kita boleh buat, kadang kita boleh sendiri explore delima ni, sebab tak semua konten di dalam delima telah dimaksimumkan penggunaannya oleh guru-guru. Ini disebabkan kebiasaannya guru-guru dia akan fokus kepada Google Classroom atau Microsoft Teams. Tapi di dalam delima terlalu banyak aplikasi yang boleh kita explore sendiri untuk pembelajaran anak-anak kita. Contohnya apabila kita telah log in, untuk akaun murid, kita boleh klik murid dekat sini. Okay. Begitu banyak bahan kandungan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebagai contoh buku teks digital, katakanlah kita ada buku teks yang kita tidak dapat di secara fizikal, kita boleh dapatkan secara digital. Contohnya saya klik buku teks digital. Okey, kita pergi kepada tahun berapa. Contohnya saya pergi tahun 6. Okey, di sini dia telah sediakan buku teks ni mengikut folder. Okey, saya besarkan sikit. Okey. Dekat sini dia tulis dekat sini KSSR. Ada yang jenis ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan penglihatan, masalah pembelajaran SJKC, SJKT dan SK. Dia dah dikategorikan mengikut jenis sekolah. Katakanlah saya SK. Okey, saya buka SK, Sekolah Kebangsaan. Di dalamnya banyak buku teks. Jadi kita boleh download. Okey. Klik kanan pada buku teks yang kita nak, kita boleh download dulu. Okey. Sementara tunggu download buku teks ni, kalau internet kita laju sebenarnya kita boleh terus klik. Contohnya saya terus klik, tapi dia akan loading lambat sikit lah. Sebab dia punya file tu dia agak, contohnya kalau terus klik, tu dah ada. Okey, tapi dia bergantung kepada internet. Kalau nak lebih baik, kita download dululah baru kita buka. Jadi dalam ni dah ada segala buku teks dalam bentuk digital. Tak perlu lagi kita buka secara fizikal. Kalau kita tak ada buku teks, kita boleh secara digital sahaja. Itu contoh, contoh. Okey, sekarang saya patah balik ke menu utama murid. Saya klik apa lagi ada dalam delima. Kita tengok satu demi satu. Contohnya dekat sini ada aktiviti. Kalau kita klik aktiviti ni, okey, dekat sini Google Classroom dengan Microsoft Teams ni biasanya disediakan oleh guru-guru yang dia sediakan lembaran kerja, tugasan, assignment, okey, kerja kumpulan, semuanya di dalam platform Google Classroom dan Microsoft Teams, bergantung pada pemilihan cikgu. Tapi macam mana kita nak suruh anak-anak kita belajar secara sendiri kalau kita tak nak tunggu cikgu tu bagi tugasan? Ada dekat sini kita boleh klik video pembelajaran KPM. Dekat sini. Cuba kita klik. Saya try klik.
Okey, buku teks tadi saya dah siap download. Saya nak tunjuk je lah supaya dapatlah tengok juga macam mana bentuk buku teks tu dalam bentuk digital. Ha, ni RBT tahun 6. Okey. Jadi kita boleh tengok buku teks ni, malah kita boleh zoom dia, nak highlightkan dia. Jadi kita boleh baca dekat komputer atau laptop atau dekat smartphone kita. Ha. Ini buku teks eh. Ha, contoh eh, saya bagi contoh dia tu. Okey, saya teruskan. Okey, apabila kita klik video pembelajaran tadi, saya patah balik dekat sini, dia akan pergi kepada video KPM. Dekat sini ada tiga jenis video pembelajaran, iaitu cikgu-cikgu yang hebat, cikgu-cikgu yang pakar dalam sesuatu subjek ni. Mereka telah dipanggil oleh sama ada pihak kementerian melalui Didik TV dan juga daripada syarikat swasta untuk mengajar dan dirakamkan video mereka ini. Jadi tanpa perlu tunggu cikgu di sekolah kita mengajar pun kita boleh explore. Contoh eh, saya klik Didik TV ni. Ha, katakanlah kita dah terlepas siaran langsung dekat TV tu. Ha, masuk je dekat sini. Pergi bulan, katakanlah yang terkini. Saya ambil September minggu 1. Okay, saya klik 1 September dekat sini. Ha, kita tengok ada apa. Ha, ada beberapa video kat sini. Cegah bersama jurulatih, core curriculum, menengah rendah bahasa Inggeris. Ha, saya try klik eh. Contoh eh. Okay, saya besarkan. Hello. Hello. Assalamualaikum. Salam sejahtera. You're with me, Syafiqah Farhin Razali. Hi everyone. Hello. My name is Akhil. Okay, saya lajukan nak tunjuk contohnya. This is actually kids, the audio room. The audio room. Kita dapat tengoklah cikgunya mengajar. Lesson, but ha, before that, Mr. Nabil, let me say we have a wonderful stage today. Correct. Mm-hmm. We, because we want to correlate ha, the eh, idea. Kita boleh cari lagi. Teachers for Talent is never a platform for us to compete, but it is a medium for us to celebrate our talent in a very positive way. Dirakamkan bahan pembelajaran je, tinggal kita nak tengok je kan. Ha, banyaklah dekat sini. Okey, selain daripada tu, saya klik lagi video KPM. Tadi saya klik yang tengah-tengah ni, Didik TV. Kita tengok yang untuk khas untuk pelajar SPM je. Saya klik eh, supaya nampaklah sikit eh. Untuk pelajar SPM, ha, dah disediakan ikut subjek. Jadi apa yang perlu kita buat? Katakanlah anak kita lemah dalam subjek sejarah. Kita klik je butang subjek sejarah tu. Ah, ha, ada dia ajar kertas 1, kertas 2, kertas 2 dan 3. Ha, cikgu yang pakar ni mengajar. Tinggal tengok je anak-anak kita ni kat rumah. Okay. Ha, kita klik dan dia akan buka lah fail video tersebut eh. Yang penting ada internet, itu sahaja. Okay. Okay, contoh lain lagi. Ini dah, ini untuk khas untuk SPM tadi. Ada tak lagi yang lain? Ada video curriculum terbitan swasta. Ada juga syarikat swasta eh. Ada pula kategorikan video-video yang terbitan syarikat swasta ni. Kategori dia sekolah rendah, sekolah menengah rendah, sekolah menengah atas tingkatan 6 vocational. Kalau saya klik sekolah menengah atas tingkatan 5. Okay. Okay, internet slow sikit. Jadi dia akan keluar video dekat sini. Okay. Itu bahagian video pembelajaran. Kita tengok lagi ada apa dekat sini. Ada EduWeb TV. Okay. Kalau EduWeb TV ni adalah kategori video-video juga yang dibuat oleh guru. Dah bertahun-tahun lamanya lah. Kalau yang tadi video KPM ni dia agak baru jugalah eh. Pelancaran dia Didik TV. Tapi video-video yang dulu-dulu cikgu rakam ada diletakkan di dalam EduWeb TV ni. Contohnya saya klik portal video curriculum eh. Supaya nampak sikit lah. Sebenarnya banyak je kita nak cari cikgu-cikgu yang pakar mengajar ni. Ha, tengok kat sini ada webinar wacana ilmu misi 60 hari SEM.
TV pendidikan. Dan bahan digital ni ada dekat tepi ni, dia dah ikut tahun. Contoh kita nak sekolah rendah tahun 3, saya try klik. Ah, nampak? Dah ikut tahun. Jadi tinggal ambil subjek, pilih, klik. Ah, cikgu tu mengajar. Play. Kan? Jadi sebenarnya tak ada alasan lah kita tak boleh cari bahan pembelajaran di dalam Delima ni. Semuanya one stop center. Semuanya ada dalam Delima. Okay? Itu video-video. Inilah banyak kan video-video ni. Kita tengok lagi apa ada lagi dalam Delima. Okay, selain daripada video, dekat video pembelajaran dengan EduWeb TV tu, anak-anak kita juga boleh mengikuti beberapa pertandingan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama daripada pelbagai agensi dan pihak swasta lah. Contohnya pertandingan Minecraft Challenge, pertandingan video kreatif keselamatan cyber, creativity at school, coding, pertandingan cabaran keselamatan cyber nasional, pertandingan digital storytelling animation, drone edu, pertandingan pembangunan aplikasi mobile, INSET, program We Think Digital. Jadi sebenarnya program-program ni kemungkinan kita pun tak sedar ada, kemungkinan tak dapat maklumat, tapi sebenarnya semuanya ada dalam portal Delima ni. Okay, itu di bahagian aktiviti. Kita tengok lagi apa lagi dalam portal Delima selain daripada aktiviti. Okay, kita juga dalam menu murid ni kita ada pusat sumber. Okay, dekat pusat sumber ni dia dah digabung jalin atau mendapat kerjasama dari Perpustakaan Negara Malaysia, tapi kita perlu sign in dulu untuk daftar kita punya account. Okay, dekat sini anak-anak kita boleh pinjam buku. Okay, kalau kat sini kita tukar bahasa Melayu. Tengok. Tinggal rupanya dah ada buku yang kita boleh pinjam daripada Perpustakaan Negara Malaysia secara maya. Tak perlulah pergi dekat perpustakaan tu. Kita tinggal pergi dalam portal Delima ni. Dia pergi dekat Perpustakaan Negara Malaysia ni. Nampak tak perkataan pinjam tu? Okay. Kita boleh cari buku. Anak-anak kita nak cari buku. Boleh pinjam buku dekat sini. Okay. Pilih perpustakaan. Tapi kena daftar dululah eh. Daftar masuk baru boleh pinjam buku. Rupa-rupanya ada perpustakaan secara maya yang kita boleh pinjam buku. Jadi kat sini pun menariklah eh. Okey, kita tengok lagi apa ada lagi dalam portal Delima. Bahagian aktiviti aplikasi. Aplikasi kita belum tunjuk. Okey, di dalam aplikasi ni, okey, terdapat pelbagai aplikasi, tapi kebiasaannya kita akan tunggu cikgu yang suruh baru kita buka aplikasi ni. Tapi sebenarnya kita juga boleh suruh anak-anak kita untuk explore sendiri aplikasi yang ada dalam Delima ni. Contohnya, okey. Contohnya, okey. Saya buka dekat sini, kalau kita scroll ke bawah sikit, dia ada aplikasi lain. Okey. Mungkin anak-anak kita boleh didedahkan dengan macam mana untuk membuat poster, nak design poster dekat Canva Graphic ni. Dia sangat mudah. Saya tunjuk je secara ringkas. Okey. Dia nak buat apa? Poster atau design atau nak buat video yang agak cantik, dia boleh guna Canva ni. Lepas tu continue dengan account yang dibekalkan tu. Saya tunjuk satu contoh eh. Ibu bapa nak gunakan pun boleh sebenarnya. Kita nak apa, design poster ke apa. Saya tengok secara ringkas dekat sini. Okay. Jadi anak-anak kita ni tak perlu tunggu cikgu suruh. Tak perlu eh. Okay, student lah. Pilih account student. Dia boleh explore sendiri. Okay, tekan skip. Poster. Okay. Jadi anak-anak kita ni contohnya
dia dah ada design dekat sini. Ha, saya buka lah sikit. Kan? Katakanlah dia nak buat poster. Pilih lah. Cantik sikit. Okay, katakanlah dia nak buat poster. Dia tinggal klik sahaja template yang ada tu dan tinggal edit. Ha. Okay, katakanlah dia nak buat peraturan di rumah. Okay, pukul 6. Solat. Contoh je eh. Betapa mudahnya nak buat poster, saya nak tunjukkan. Jadi anak-anak kita ni pun boleh buat sebenarnya. Belajar. 12. Makan. 1. Rehat. Kan? Jadi katakanlah dia dah type, nak tambah design sikit, pergi dekat element. Saya tunjuk sikit lah. Menarik. Element ni dia dah ada bahagian grafik ni. Dia tinggal pilih je sebenarnya. Contohnya dia nak tarik design lah. Drag and drop je. Design. Nak letak satu bunga kat sini. Nak kecilkan sikit. Betapa mudahnya sekarang kan nak buat poster sebenarnya. Jadi anak-anak kita ni boleh didedahkan lah dengan benda-benda macam ni. Apa mudahnya saya design satu poster. Drag and drop je kan. Okay, dekat sini dia kalau nak tukar-tukar dia punya text ni. Okay, dia macam Microsoft Word je. Boleh tukar jenis font, size, bold, underline. Senang lah. Jadi itu contoh. Maksudnya kita boleh tunjukkan anak kita untuk macam mana untuk design satu poster eh. Lepas tu kita boleh download dia, nak print poster ni. Tekan print je lah kalau kita ada printer dekat rumah. Jadi itu antaranya aplikasi saya tunjuk, satu je saya tunjuk. Tapi sebenarnya banyak lagi aplikasi lain yang anak-anak kita dia boleh explore sendiri untuk dia belajar. Contohnya Minecraft Education. Itu antaranya lah eh. Jadi secara rumusannya, Delima ni dia boleh membolehkan anak-anak kita belajar secara kendiri. Tak perlu tunggu cikgu suruh. Dia boleh explore sendiri, cari video yang dia nak belajar, cari bahan yang dia nak gunakan, ataupun cari buku teks, cari nak pinjam buku dari Perpustakaan Negara Malaysia dekat sini, ataupun dia nak explore aplikasi yang saya tunjukkan tadi macam Canva tu. Okay? Jadi dekat situ ibu bapa boleh mainkan peranan lah untuk bagi tahu anak-anak kita ni untuk explore portal Delima tu. Kalau tak, kita anak-anak kita ni lalai lah dengan komputer atau laptop eh. Dia pergi main game. Jadi daripada perkara-perkara yang melalaikan tersebut, dia boleh explore portal Delima yang telah dia yang disediakan oleh KPM, okey? Okey, itu dalam portal Delima. Jadi kalau ada pertanyaan, tuan-puan boleh type dekat ruangan chat tersebut. Kita ada masa 15 minit untuk soal jawab. Kalau ada yang nak tanya, type dekat ruangan chat. Kita akan paparkan persoalan tersebut dan saya akan cuba jawablah kalau dalam pengetahuan saya. Dipersilakanlah kepada ibu bapa yang nak bertanya eh. Okey, ada yang tanya saya, dia kata adakah login name is student ID and password. Okey, macam ni, Encik Michael Bay, okey, caranya ID dan password student tu hanya cikgu di sekolah, cikgu ICT sekolah tersebut yang ada senarai ID dan password. Jadi Encik Michael Bay boleh rujuk kepada cikgu di sekolah untuk dapatkan ID student dan password anak encik melalui cikgu sekolah dan boleh login. Saya paparkan balik macam mana nak link nak login dia. Kebiasaannya saya guna portal.moe.edu.my.
Jadi bila kita masuk portal.moe.edu.my, jadi ID murid tersebut boleh di login lah. Okey, itu jawapannya. Okey. Puan Hayati Syasha tanya nak guna password apa. Lagi sekali saya ulang, minta kepada guru di sekolah. Dia kebiasaannya, pengalaman saya, kalau di Johor Bahru, kita memang telah minta kepada guru ICT di sekolah untuk edarkan ID dan password kepada semua murid. Okey, tapi kalau di luar Johor Bahru, saya tidak pasti macam mana pengagihan tersebut dilakukan. Okey, tapi cikgu boleh berhubunglah. Call ke pihak sekolah, tanya, minta ID dan password ID dia 5 murid. Semua murid dekat Malaysia ni wajib dapat sepatutnya ID ni. Ni hak murid. Kementerian telah bekalkan. Jadi dapatkan daripada guru ICT di sekolah. Alright. Ada lagi soalan? Dipersilakan kalau ada lagi soalan. Ah, betul. Puan Hayati tanya guna password MOE anak ya. Okey, betul. Password MOE anak. Okey, ada yang tanya tadi, jika grafik telah siap bagaimana nak save? Okey, saya sambung sikitlah. Ada yang tanya, okey. Tadi dekat design kan, ni. Poster yang tadi telah siap, okey. Okey, dah siap. Dekat sini katakanlah dah siap, ni contoh kan. Contoh, okey, dah siap, boleh save dekat sini. Dia ada butang dekat sini. Seronok kan belajar buat poster ni. Okey, dekat butang macam anak panah ni kita boleh download dalam bentuk PDF atau dalam bentuk gambar. Contohnya biasanya bentuk gambar kan dia cantik sikit. Bentuk gambar ada PNG ni, kita tinggal tekan download. Saya download, saya tunjuklah. Kan nak belajar buat poster. Okey, save. Kita tengok hasilnya macam mana. Okey, ni poster dah siap, tinggal nak print. Kalau ada printer boleh print lah. Menarik kan, buat poster dah senang sekarang. Okey, ada lagi tip yang menarik? Okey, so for students from primary and secondary school, right? Ya, betul. Semua murid sekolah rendah dengan sekolah menengah, semua dapat ID. Minta je dengan cikgu di sekolah. Okey. Ada link kehadiran ke? Kita tak ada link kehadiran untuk ibu bapa. Jadi tak perlu risau. Yang penting dapat ilmu. Okey. Oleh kerana kita ada masa sikit, jadi saya nak tunjukkan juga. Okey, ada di okey, ada yang tanya ada disediakan soalan atau ujian disediakan dalam portal 5 ini. Okey, soalan atau ujian setakat ini dalam portal 5 tak disediakan, tapi biasanya soalan dengan ujian ni telah memang telah disediakan oleh guru di dalam, kalau cikgu tu dia gunakan portal 5 dekat bahagian aktiviti ni biasanya saya tunjukkan. Okey, dalam Google Classroom ni. Okey. Kalau dia klik Google Classroom, biasanya soalan atau ujian cikgu yang gunakan Google Classroom dia akan masukkan di dalam sini. Contohnya saya klik kelas BM ni dalam Google Classroom, kita tengok apa kerja cikgu ni bagi. Okey, tekan classwork. Banyak soalan cikgu ni bagi kan. Ada soalan 3, kerangka penulisan, pra ujian kan. Ada arahan lagi. Jadi dekat sini sebenarnya kalau pelajar tu tekan, dia akan ada ujian yang telah disediakan oleh guru. Tapi bergantung kepada guru. Sebab tak semua guru memaksimumkan penggunaan Delima ni. Ada juga yang menggunakan Telegram, WhatsApp. Okay? Jadi bergantung kepada cikgu tersebut. Okey, oleh kerana ada masa saya tunjukkan lagi sikit dekat pasal Canva ni sebab tengok ada yang berminat kan. Apa lagi yang pelajar boleh buat? Kita tengok nak buat
video. Ada masa 10 minit saya tunjuklah kan. Ibu bapa pun boleh buat. Macam mana senang ni nak buat video sekarang. Ada template. Saya tekan video message. Jadi anak boleh explore kan. Anak-anak kita sekarang ni dia suka benda-benda yang macam ni. Kan? Okay, dia ada template dekat sini. Dia... Okay, ni yang berbayar. Kita cari yang free lah. Okay. Saya pergi patah balik. Saya tekan balik video. Ataupun saya pergi presentation lah. Kita boleh tengok macam mana saya buat sedikit presentation. Dia macam PowerPoint tapi saya ada gambar saya. Anak-anak pun boleh buat benda yang sama lah. Contohnya anak-anak dia nak buat pasal tugasan dia. Okay, saya klik kat sini. Okay, katakanlah dia nak buat perbentangan. Ni saya tunjukkan secara ringkas lah tapi menarik sebenarnya. Perbentangan, kita boleh kecilkan saiz. Okay, katakanlah saya nak tambah lagi satu slide dekat sini. Okay. Senang je buat slide kan sekarang. Dah ada template, dah ada gerak-gerak ni. Okay. Katakanlah dekat sini pasal sejarah Melaka. Saya buat contoh je kan. Okay, slide ketiga. Thank you. Okay. Ada tiga slide ni sebenarnya kita boleh present secara maya. Macam mana nak present secara maya tu? Dekat atas ni ada titik tiga ni. Kita boleh klik present and record. Kalau saya klik present and record, apa yang berlaku eh? Dia akan seolah-olah kamera saya akan keluar dekat sini. Okey, oleh kerana saya sedang dalam mod dalam studio dia tak keluar kamera saya. Okey. Tapi dekat sini nanti kita akan keluar gambar kita dekat tepi presentation ni, kita boleh rakamkan kita present. Dia agak menariklah tapi tak apa, benda ni kita boleh explore. Selain daripada tu, oh allow. Okay, saya try lagi sekali. Tadi tak allow tadi kan. Okey, dah ada. Okey, saya try eh. Ini demo. Saya tunjuk. Saya tekan start recording. Hai, saya Fazil. Hari ini saya akan buat satu perbentangan bertajuk Sejarah Melaka. Okey, jadi Sejarah Melaka ni pada tahun 1511 para Meswara telah datang. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Okey. Dah siap buat pembentangan, kita tekan end recording. Dan dia akan record. Kalau nampak tadi, ada gambar saya di sebelah. Jadi sambil kita present, kita boleh keluar rakaman kita. Jadi sebenarnya Canva ni dia memudahkan kerja-kerja kita. Itu contoh. Jadi kat mana Canva tadi? Takut ada yang terlupa. Dekat saya pergi balik. Dekat bahagian aktiviti murid. Sorry, bukan aktiviti. Dekat aplikasi iaitu murid. Klik murid. Saya ulang eh. Supaya boleh explore anak-anak kita ni tak ada apa nak buat dekat rumah. Tekan aplikasi. Okay, saya patah balik. Okay, di bahagian bawah ni kalau scroll ada Canva Graphic. Kalau kita tekan dia akan keluar Canva. Banyak kan kita boleh buat. Infographic pun kita boleh buat. Instagram post, A4 document. Tadi saya dah tunjuk poster, video, presentation. Okay. Anak-anak kita ni kalau kita tunjuk, dia akan pandai explore sendiri.
Anak-anak kita ni sekarang dia dah cekap dengan komputer eh. Alright. Jadi saya ingat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Kalau ada pertanyaan lanjut pun boleh tanya saya. Saya tak ada masalah. Saya bagi nombor telefon saya lah eh. Dekat sini. Nak belajar apa boleh tanya saya lah eh. Kalau berminat lah. Boleh WhatsApp, Telegram. Okay, ha, ni nombor saya. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TS Muhammad Fazil untuk sesi perkongsian yang sangat bermakna dan komprehensif. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat tentang pembelajaran digital. Lihatlah betapa mudahnya sekarang ini di dalam norma baharu segalanya di hujung jari. Jadi tiada apa yang mustahil. Walaupun anak-anak kita tidak berada di sekolah, mereka masih lagi boleh meneroka pembelajaran digital di rumah. Hadirin yang dikasihi, yang berbahagia Datuk, saya lihat sudah berada di di talian di sana. Okey, hadirin yang dikasihi sekalian, selesai sudah sesi perkongsian webinar kita untuk kali ini. Semoga penerangan dan kupasan yang dikongsikan oleh TS Fazil dapat memberi gambaran dan maklumat mengenai peranan kita sebagai ibu bapa yang boleh dilaksanakan bagi memastikan anak-anak kita kekal istiqamah mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Sebelum mengundur diri, kami ingin merakamkan penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk, Datuk Haji Yahya bin Jaafar di atas komitmen dan kerjasama Datuk dalam memastikan program padat ini berjalan dengan lancar. Dan juga terima kasih juga kepada warga kerja PPD Johor Bahru, kepada urus setia KPPIB KS daerah Johor Bahru, kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan webinar pada hari ini. Tidak dilupakan kepada rakan setugas Tuan Haji Kamaruzaman bin Abdullah, pegawai penyelaras aktiviti dan program PPD Johor Bahru bersama KPPIB KS di atas kerjasama dan komitmen yang sangat mantap dan padu kepada kami. Saya, Ida Amiza bersama kru yang bertugas pada hari ini memohon maaf sekiranya berlaku sebarang kesilapan dan kekurangan di sepanjang saya mengendalikan webinar ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Untuk itu, sekian webinar kita untuk kali ini. Segala yang baik itu hanya darinya yang Maha Esa. Sehingga berjumpa di lain masa dan ketika. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.